Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di channel Azaman Sulaiman, channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Sisi hitam dan putih dalam kehidupan pasti akan kita lalui. Namun ilmu kehidupan ini tidak pernah diajar oleh mana-mana sekolah atau menara gading. Kita kena menimbanya semasa kita menjalani kehidupan. Pada kesempatan ini saya ambil untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan selamat menyambut hari raya yang dah tak lama lagi. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudah singgah di sini. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk siaran kali ini, saya akan teruskan pembicaraan bab politik yang berjodoh. Mampukah Datuk Seri Sanusi yakin pertahankan kerajaan PN di Kedah menang di 33 dun? Jadi jom sama-sama kita ikutinya. Saya yakin kawan-kawan pasti ingin tahu, betulkah Datuk Seri Sanusi dapat pertahankan Kedah dan menang di 33 kerusi dun seperti yang dikatakannya? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti kupasannya. Jom kita ikuti kupasannya. Saya mohon ikuti sambil berfikir dengan tenang dan jangan prejudis, dan ikutilah sampai akhir. Karena di bahagian akhir akan ada sudut pandang saya mengenai kehidupan. Bulan Januari lepas, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata, Perikatan Nasional Kedah yakin mampu memenangi 33 kerusi Dewan Undangan Negeri sekaligus membentuk kerajaan negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang juga pengerusi PN Kedah berkata, keyakinan ini berdasarkan prestasi dan keputusan diperolehi PN pada pilihan raya ke-15 yang lepas. Beliau berkata demikian ketika ditemui oleh pemberita selepas menghadiri Majlis Amanat Menteri Besar Kedah kepada penjawat awam negeri Kedah Januari lalu. Nampaknya pengerusi PN Kedah dan juga pengarah pilihan raya PAS itu membuat kesimpulan mudah. Berdasarkan PRU15 di mana PN menang di 14 kerusi parlimen yang memiliki 33 kerusi DUN. Lagi 3 DUN yang beliau jangka kalah adalah dari Parlimen Sungai Petani di mana PN kalah. Persoalannya, boleh pakaikah pengiraan mudah begitu? Adakah beliau lupa dalam PRN Melaka dan Johor di mana BN dan UMNO menang besar, dan apa yang berlaku dalam PRU15 untuk kerusi parlimen? Jika pengiraan mudah itu dibuat, maka BN UMNO akan menguasai kerusi parlimen untuk
kedua-dua negeri itu. Tapi apa jadi dalam PRU15 untuk kursi parlimen di Melaka? BN gagal memenangi walaupun satu kursi parlimen. Manakala di Johor pula, BN UMNO menang hanya 9 daripada 26 kursi parlimen. Berdasarkan fakta ini, relevankah pengiraan Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang juga Menteri Besar Kedah itu? Sementara itu, dalam PRU15, cembelang PN belum lagi pecah. Ketika itu, PN menggunakan slogan PN Best, bersih dan stabil. Dalam PRN, nanti slogan itu sudah tidak boleh digunakan lagi kerana pemimpin PN telah terpalit dengan isu rasuah dan salah guna kuasa. Semasa PRU15, PN mempunyai dana pilihan raya yang agak besar. Tapi bagi menghadapi PRN nanti, PN sudah tidak boleh sewenang-wenangnya berbelanja besar seperti PRU15. Ini kerana akaun Bank Bersatu yang menjadi sumber utama dana pilihan raya lepas telah dibekukan. Namun kita tahu PN pasti ada sumber lain. Tapi mereka kena berhati-hati kerana pihak berkuasa akan tetap mengawasi pergerakan mereka kerana terdapat kes seperti yang berlaku di Terengganu. Di samping itu, rakyat juga dapat melihat sikap yang cuba mencari perhatian dengan melancarkan konfrontasi dengan kerajaan persekutuan oleh Menteri Besar Kedah ini. Rakyat biasa yang berada di atas pagar pasti tidak senang kerana kerajaan negeri Kedah buat masa ini adalah antara negeri miskin. Perlu mendapat bantuan dan kerjasama daripada kerajaan pusat. Lihat bagaimana Menteri Besar Terengganu, Kelantan dan Perlis. Mereka diam dan tidak menyerang kerajaan pusat, khususnya Perdana Menteri. Jadi, jika perlukan kerjasama, kerajaan pusat pasti boleh dibuat perundingan dengan baik. Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno harus ingat, bukan semua yang mengundi PN dulu adalah ahli dan pendokong PN. Sebaliknya, yang menyokong dan boleh memberikan kemenangan dalam PRU15 dulu adalah para pengundi atas pagar. Mereka boleh berubah-ubah. Lihat apa yang berlaku di PRN Melaka dan Johor berbanding dengan PRU15. Menteri Besar Kedah yang juga pengarah pilihan raya PAS juga harus ingat, ketika PN memasuki PRU15, PN adalah sebahagian daripada kerajaan pusat. Lazimnya orang Melayu akan mengundi parti kerajaan. Jadi bagi menghadapi PRN ini, PN bukan lagi sebahagian daripada kerajaan pusat. Maka besar kemungkinan pengundi atas pagar akan berubah sokongan. Di samping itu, rakyat sedang melihat usaha yang dibuat oleh kerajaan persekutuan, terutama dalam usaha menarik pelabur masuk. Apabila pelabur masuk, maka akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Dengan itu, kedudukan ekonomi rakyat akan bertambah baik. Kerajaan persekutuan juga melalui Kementerian Ekonomi telah melancarkan projek IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat,
Diyakini dalam dalam masa 3 atau 4 bulan lagi, rakyat akan dapat melihat hasilnya. Usaha ini pasti akan merubah persepsi pengundi atas pagar. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, projek IPR ini mengandungi 3 komponen iaitu inisiatif usahawan tani (INTAN), inisiatif usahawan makanan (INSAN) dan inisiatif operator perkhidmatan (EXAN). Jadi, sepanjang Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor menjadi Menteri Besar, apa yang telah dilakukan untuk rakyat negeri Kedah? Jadi atas dasar apakah yang beliau begitu yakin akan menang di tiap 3 kerusi DUN? Kalau sekadar keputusan PRU15 tak boleh diambil kira. Dulu dalam PRN Melaka dan Johor, BN UMNO menang besar. Masuk PRU15 jadi sebaliknya. Alhamdulillah. Begitulah pembicaraan saya mengenai politik kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidak sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Di sini tidak ada caci maki. Kerana saya menggunakan pendekatan menulis artikel politik untuk akhbar dan majalah. Pendekatannya hanya membangkitkan isu dan melontarkan pandangan, tidak kira pro atau kontra. Pastinya tidak ada caci dan maki. Dalam isu kali ini kita dapat belajar. Jangan sekali-kali menggunakan pendekatan seperti Menteri Besar Kedah dalam hidup kita ini. Ia akan menyusahkan kita. Kalau kita kata pembangkang, Menteri Besar Terengganu, Kelantan dan Perlis juga pembangkang. Tapi tidak menimbulkan konfrontasi dengan Kerajaan Persekutuan. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di video lain nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.